Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Bener gak? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Husnul khotimah.